Hai guys dan selamat datang. Setelah 6 bulan OnePlus 5 diperkenalkan, kini OnePlus telah pun menggantikan OnePlus 5 ini kepada OnePlus 5T. Jadi ini 5 perkara menarik yang ditawarkan oleh OnePlus 5T. OnePlus 5T kini menggunakan rekaan bezel-less pada peranti mereka untuk membuatkan jenama mereka lebih kompetitif di dalam arena telefon pintar. Pada bahagian belakang pula, rekaannya sedikit berubah disebabkan pengimbasan cap jari dan jika diperhatikan pada kamera, ia tidak lagi menggunakan perlindungan besi pada kamera. Menariknya, headphone jack masih lagi digunakan pada OnePlus 5T yang berada di bawah peranti. OnePlus 5T kini menggunakan skrin 18 nisbah 9 bersaiz 6 inci AMOLED 1080p yang sebelum ini menggunakan 16 nisbah 9, maksudnya untuk peranti pintar, skrin ini lebih tinggi daripada biasa dan akan menampakkan skrin to body ratio yang tinggi. Untuk bersaing di dalam arena peranti pintar, OnePlus perlulah mengikut trend seperti bezel-less yang digunakan oleh jenama-jenama yang besar di luar sana, termasuk Apple. Dengan skrin to body ratio yang tinggi, maka pengimbasan cap jari telah pun dialihkan pada bahagian belakang bagi memberi ruang kepada bezel-less skrin. Mungkin ramai yang tak suka kerana nampak sedikit janggal, tapi lebih baik pilihan ini ada dan kalau mengikut keselesaan, saya boleh cakap yang ia lebih selesa pada kedudukan ini. Seterusnya adalah facial recognition yang akan menyah kunci dengan menggunakan kamera hadapan, tapi tiada sensor yang lebih ataupun notch bagi membuatkan facial recognition ini nyata. Ianya bukan lagi baru di dalam arena telefon pintar, tapi facial recognition ini tak boleh digunakan untuk membeli aplikasi sekurang-kurangnya pada masa sekarang. Masih menggunakan dual camera 16MP kamera utama, tapi kali ini mereka menggantikan telephoto lens bagi memberi ruang kepada 20MP kamera untuk menaikkan lagi kontras dan kelebihan low light pada kamera. Sedikit kecewa apabila mereka memutuskan untuk meninggalkan telephoto lens, tapi kita akan lihat hasilnya nanti. Softwarenya pula, OnePlus 5T dijangka akan mula mendapat Android 8.0 Oreo pada awal tahun 2018 dan pada masa sekarang ianya masih lagi menggunakan Android 7.1.1. OnePlus 5T mula dijual pada 21 November 2017 pada harga $499 ataupun RM2,380 Malaysia. Sila tinggalkan komen anda tentang OnePlus 5T. Macam biasa guys, tekan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.